setuju banget di mana agama menjadi sebuah inspirasi, memperkuat, mempersatukan bangsa, tapi bukan sebaliknya. Jadi di era Gus Menteri ini, kita para pengusaha ini makin semangat. Artinya atmosfer usaha dan para pelaku usaha akan merasa lebih tenang, lebih tentram, karena seorang menteri agama yang begitu tinggi toleransinya. Akan launching untuk Quran Wakaf Pustaka. Mudah-mudahan lancar, mendapat berkah dan doa dari Pak Menteri. Amin. Amin ya. Bagaimana tadi setelah melihat demonya nih Pak Menteri? Ini saya kira ini luar biasa, ini terobosan yang sangat luar biasa dan akan sangat membantu bukan hanya anak-anak kita, tapi kita semua nih, orang-orang dewasa dalam membaca dan memahami Quran. Dan ini penting saya kira terutama untuk umat Islam ya, Muslim itu wajib mengerti Quran. Dan produk ini, produk yang sangat membantu umat Islam, Muslim semua untuk bisa membaca dan memahami isi Quran. Saya kira pahala yang akan diterima di sini ini luar biasa karena membantu kita semua umat Muslim untuk bisa membaca dan memahami Quran. Sukses untuk produk ini dan mudah-mudahan kita semua bisa merasakan manfaat. Terima kasih, Bu. Ya. Kita ini mengembangkan toleransi beragama ini luar biasa. Nah, tadi pagi saya barusan panggil presiden. Kebetulan apa yang ibu berikan sekarang ini kami sampaikan juga ke presiden. Dan presiden sekarang beliau merespon kalau begitu, gini, tahun depan canangkan sebagai tahun toleransi.